Jadi ini antara aksi yang berlangsung di Stadium MBPJ menyaksikan pertemuan di antara Selangor dan juga JDT. JDT mengasak dari awal permainan mesti percubaan dari Safawi Rashid dan kemudian ini antara gerakan daripada Syami Safari yang cuba dilakukan namun tidak berjaya untuk menemui tepat ke arah sasaran. Dan kemudian jaringan pertama perlawanan berjaya dihasilkan minit ke-45 melalui tandukan Baxen Da Silva. Sebab dia melakukan tandukan hasil dari umpanan Matthew Davis. Jadi satu kedudukan yang cukup baik bagi JDT menamakan aksi di separuh masa pertama dengan 1-0. Baxen hasilkan jaringan ke-13 peribadinya musim ini. Dan Selangor cuba bangkit di separuh masa yang kedua. Cubaan mesti Syahmi Safari. Cuba untuk memperdaya Farizal. Namun Farizal berjaya untuk membaca dengan baik. Dan kemudian mesti percubaan ini. Akhirnya tandukan daripada Ifidayo berjaya menghasilkan jaringan penyaman untuk Selangor. Lepas hantaran daripada Oliver Buff. Dan berjaya dikeluarkan oleh pertahanan JDT. Dan kemudian JDT cuba untuk menambah jaringan mesti Baxen. Namun tandukan yang dilakukan yang menjadi selamatkan oleh Khairul Azhan. Sehinggalah di minit ke-79. Percubaan dari luar kawasan penalti yang dilakukan oleh Matthew Davis. Tidak berjaya dikeluarkan ataupun diselamatkan oleh Khairul Azhan. Untuk memberikan JDT gol kedua. Sekaligus mendahului 2-1 di minit ke-79. Di waktu kecederaan. Kebangkitan cuba dipamerkan oleh Selangor terus tidak menjadi apabila Mamado Sumar yang memastikan kemenangan menjadi milik JDT untuk cadangan di waktu kecederaan. Jadi keputusan penuh menyaksikan kelebihan menjadi milik JDT dengan keputusan menyaksikan mereka menewaskan Selangor dengan keputusan JDT 3, Selangor 1. Ini adalah statistik untuk aksi di separuh masa penuh. 3 percubaan dari Selangor dan 5 percubaan dari JDT. 3 percubaan tepat dari JDT dan hanya 1 dari Selangor dengan 3 kad kuning dilayangkan kepada pemain Selangor. Dan kita saksikan ball possession 60% milik JDT dan hanya 40% penguasaan dipamerkan oleh Selangor untuk statistik masa penuh di antara Selangor dan juga JDT bagi aksi di minggu yang ke-15.